kick. Hey, 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 hey. Assalamualaikum guys, welcome back to YouTube channel. Jadi tadi itu tepat pukul 5 sebelum sholat subuh, pacar saya memberikan kue ya, nanti videonya bisa diputar ya di akhir. Mau pesen kuenya, korek ya abunya. Di prank mama sihan kue. Sekarang kita akan unboxing semua kado dari pacar saya untuk saya di hari ulang tahun saya yang ke-17 tahun. 23 tahun. 22. Iya. Itu 22, 23 itu umur dia ya, guys, umur pacar saya. 22. Oke, sekarang lanjutnya kita pembukaan kadonya. Guys, sekarang kita lanjut ke pembukaan. Lalu ya. Surat. Oke. Sudah dibuka guys. Ini surat adalah ucapan ulang tahun. Nah. Selamat ulang tahun sayangku. Tepat di tanggal 8 Oktober 2020. 23 tahun yang lalu. Seorang lelaki pujaan hatiku lahir ke bumi. Turun ke langit. Bayi ajaib ya. Aku beruntung dapat bertemu dengan laki itu dan menjadi kekasihnya. Hehehehe. Semakin bertambahnya usia kamu, aku berharap kamu semakin dewasa. Dewasa dong. Dan serius dalam menjalani hubungan kita. Di hari spesialmu ini, aku berharap aku ingin menjadi orang yang terakhir yang mendampingimu hari ini, esok, dan selamanya. Waktu terasa, amin. Waktu terasa ingin ku hentikan saat ku sedang bersamamu. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Alasanku bahagia denganmu bukanlah uang, harta, atau tahta, dan melainkan hati dan ketulusanmu dalam mencintaiku. Terima kasih untuk ketulusan yang selalu kau berikan. Kamu adalah salah satu alasanku sabar dan bersemangat menjalani hariku. Kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Lebih tepat yang mujizat, pernah. Guys, suratnya. Sekarang buka surat. Ya guys, jadi tadi itu ada kado yang lupa ya. Jadi view ya, itu mungkin surprise ya, terakhirnya dibukanya ya. Petunjuk untuk buka kado guys. Di sini saya memberi kado sesuai umurnya, jadi saya memberi kado sejumlah 22 kado. Kita baca bersama-sama guys. Harus ngurut ya sayang bukanya. Oke. Okay. Open when envelope happy birthday. Yang Dogs. Tadi udah. Oh, ya. Yeah. Open when you need a log. Mana log? Mana? You need a log. Ya, kok dibuka? Oke, okay, buka dulu ya. Yang ini guys. Simpan baik-baik ya.
simpan baik-baik. Muka non lah simpan baik-baik. Apabila kamu butuh ketolongan. Wow, mancing guys. Saya bukan. Ulah, tadi. Aku yang paling ngakak yang ini. Terus yang ini waktu pertama ketemu. Wow. Lagunya itu loh. Rock and roll. Terus ketika lagi di KKN. Hobinya tidur mulu, molor mulu. Kerja tidur, kerja tidur. Ketika KKL selalu tidur dan tidur. Ketika sakit gigi. Ketika dia botak. Ini mah gaya biasa. Dan ini dia ketika dia lagi sakit. Simpan dong. Siap. Itu disimpan ya guys, harus disimpan. Langkah-langkah biar tahulah wajah pecak saya. Nanti ya, ayo sana. Wih. Ini photoshoot di tahun kedua pacaran kita ya, Sen. Ini tuh buat disimpan di dompetnya karena saya juga menyimpan. Simpan di dompet ya. Soalnya ini pakai celana training baru bangun tidur ya. Gua dikasih kado. Ini apa? Oh, surat. Aduh, jadi tukang surat ada enggak? Kena perang spesies. Di sini apabila ayang sedang membutuhkan tawa, buka ya. Tawa. Buka. Dalam amplop yang ada di surat ini warna putih pakai pita. Yang tadi. Yang tadi ya guys. Jaga baik-baik amplop itu ya, jangan sampai hilang. Oke. Di saat aku tidak ada di sampingmu, hanya bisa menemani lewat foto saja. Reka-reka. Foto dari pribadi ya tahu? Enggak itu, oh, di kelina dompet. Iya, iya. Jadi yang di saat temukan duit, buka dompet. Oh iya, sorry. Foto berdua waktu kita pertama kali foto stun. Maaf mungkin ini yang garing bagi ayang, tapi di sini saya pengen ngasih surprise dari yang lainnya. Wih, hebat, hebat, hebat. Aku selalu sayang Faisal, kenal namanya guys. Oke, lanjut. Lanjut, buka surat yang ke, baca dulu, buka surat yang. Open when you need to know how much I love you. I love you guys. Dalam suratnya aku kasih. Oh iya, ini ada fotonya guys. Lupa tadi tunjukin ya. I love you. Ini surat I love you. Ketiga. Ketiga. Oh, selamat guys. Untuk dua. Apakah kita bisa mengejar? Di sini bahwa ayam perlu tahu tempe. Aku mencintainya. Alasan apa sehingga saya bisa sampai suka? Aku jawab ya. Di sini aku suka ayam karena ayam tuh humoris. Jelas. Wow. Karena dari dulu saya pengen banget punya pacar yang bisa diajak canda. Oh, canda gurau ya. Jadi bisa multifungsi gitu. Gila multiplayer ya, bermain game. Bisa jadi terasa merasa teman ketika bercanda, terus bisa jadi secara ayah ketika kamu melindungi aku, dan bisa jadi sosok seorang ibu yang sangat mencintaiku dan menyayangiku ketika aku jatuh sakit. Jadi BTW ya guys, pacarku ini seorang anak yatim. Piatu. Oh ya, orang piatu ya. Yang kedua, aku suka itu kamu bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Contohnya dalam sifatku memang suka ego. Oh ya, selfish girl.
gadis egois, bahkan gampang ngambek. Tapi sedikit demi sedikit sifatku yang buruk insya Allah bisa berubah menjadi Power Ranger lebih baik dengan bantuan ayah. Hehehe, lu apa hehehe aja kritik ya banyak. Yang ketiga, aku suka YouTube, kamu benar-benar baik banget, tidak pelit, dan sayang juga kepada ayah aku. Baik dalam fisik, contohnya suka mau diajak codek-codek. Kata malen baik kata teman ojek cinta. Karena itu bisnis aku, kamu mendukung sepenuhnya, bahkan membantuku. Ataupun dalam materi kita bisa saling. Ketika aku benar-benar bokeh, tidak punya uang, gak yang selalu pakai, peka. Kalau aku pengen apa-apa, begitupun sebaliknya. Ya guys, jadi aku itu sering membantu bisnis pasar saya ya, cari-cari all shop kecil-kecilannya. Dan yang terbaru ini bisnis channel ya, dia punya channel tentang fashion kan sayang? Bisa di subscribe channel barunya pacar saya tentang fashion, jadi buat yang buat subscriber Isal ya, Faisal Raja yang suka fashion khususnya cewek, bisa di mampir ya ke channel yang pacar saya, nanti dikasih tahu ya channelnya. Aku sayang kamu karena kamu yang mencairkan hati beku aku, juga lagu membuat aku berani mencintai laki-laki lagi. Maksudnya setelah sekian kurang lebih 1 tahun aku jomblo gitu. Berani mencintai laki-laki gitu. Ini guys, takutnya aku mengarang-arang ya. Oke, lanjut guys ke open when you're mad at me. Apa artinya? Itu apa? Cek artinya guys. You're mad. Kado keberapa? Wish all the best. Wish for you. Mau di lem ya? Nah, di lem guys ini guys. Lambang cangkar ya. Opan. Ketika kamu marah padaku, mungkin kamu bisa marah kepadaku karena aku yang selalu undungan. Oh jelas guys, pacar itu undungannya. Aku minta maaf kalau aku selalu undungan dan selalu marah. Kadang-kadang punya pacar marah-marah undungan itu pusing ya, sama-sama pusing curhat. Anda pendung guys. Di sini perlu ayang tahu tempe bahwa aku tidak bermaksud bikin kamu marah atau ngasih kamu pusing. Maafin aku ya. Catatan, seberat apapun masalah, nah batunya berat, kita harus bisa hadepin bareng-bareng ya. Jangan sampai kita putus kecuali dengan masalah perselingkuhan. Jadi kalau selingkuh jaga ketahuan ke papa. Memang perselingkuhan tidak bisa dimaafkan cukup dulu. Tidak untuk sekarang. Ini guys. Lanjut. Ke surat selanjutnya guys, yang ke-5. Open when your man at you. Jeng-jeng. Bong. Ada musiknya, ini back sound alami guys. Aku bacakan guys. Ketika aku marah kepada ayah. Tolong katakan pada dirinya. Lagu. Nah, jangan ngilang, tapi rangkul aku. Rayu aku. Hehehe. Peluk aku. Tolong kahayang lah guys. Pokoknya kalau di WA kita berantem, jangan ngilang ya. Suka ngilang dia.
kalau kita lagi bersama berantem, peluk aku, rayu aku, bukan ikut ngambek. Jujur, kalau ngambek itu sebenarnya enggak mau. Hanya saja pengen sih pas saya, pengen pas saya. Apaan? Enggak ada. Pengen atuh di spesialin dan diperhatiin. Oh, ini cewek manja, guys. Cewek juga perlu manja. Lanjut, guys. Ke surat ke 6. Open when you're sick. Oh, sakit, guys. Sakit, sakit, sakit. Ini langsung ke kado ya, guys. Nomor 6. Yang tadi juga kado emang gak dianggap kado ya? Surat. Ini kado surat. Cuma berupa tulisan sih. Untuk dikenang. Ketika pacarku sakit, aku sudah menyiapkan obat-obatannya yang dia suka alami. Ketika aku tidak sedang bersamanya, bisa kepergian. Ini seperti kotak kesehatan, guys, ya. Buka dong. P3K. Nah, PMR pasti mengerti ya apa itu P3K. Jadi ketika aku berada di sampingnya, bisa mengobati alam. Kita buka, guys. Seperti apa sih kadonya? Ini guys, kita keluarkan ya satu-satu. Ini paracetamol ya. Obat panas tiris, guys. Ini Inkoplam ya. Anak farmasi pasti tahu ya, Inkoplam itu untuk sakit gigi ya, bukan karena sakit dia hati. Suka sering sakit gigi. Ya, belum dicabut ya, guys. Ini Ultraman. Ultra flu. Buat yang flu ya, cuaca hujan gini pasti banyak yang karena dia sama. Cocoknya pakai Ultra flu, bukan flu tamu. Ini entangin juragan. Dia sering masuk angin ketika ngamuk. Terima kasih ya, sayang, sudah kasih saya kado tentang obat. Pengertian banget ya bagi kesehatan saya. Karena saya juga sering pengertian buat kata saya. Wah, ini channel, guys. Langsung lanjut aja ke yang ke-7. Kadonya open when you miss me. Oh, jika aku merindukan dia ya, guys. Jadi ini tuh saya mengasih gelang perkapelan biar pakai, biar samaan dan biar dia ingat terus sama. Oke, oke. Meskipun enggak seberapa. Ya, guys, itu gelang kapal ya. Mantap sih. Biar kita lebih kapal aja gitu. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu Khalil, open when gift for you one ya. Lanjut unboxing lagi, guys. Nah, ini gift pertamanya. Ini seperti Sophia Howell. Kita kado Howell ini. Kado Howell. Kita buka, guys, bersama-sama. Aduh, ya packingnya ribet, guys. Rapi, karena sering making baju jadi kayak seperti JM deh makingnya. Bohlam, guys. Bohlam, guys. Tukar, tak ada bohlam di dalam kado. Dia terang, dia terang biru. Ini kesukaan laki-laki sih. Kalau pagi-pagi sukanya kopi. Yeah. Jadi kopi ya. Karena aku tahu keseharian dia suka kopi good day tiap pagi. Ini enggak di endorse ya, ini kopi good day ya. Karena belum sukses jadi belum di endorse. Open when gift for you two. Wow. Kedua, guys. Kedua. Ini ya. Nah.
Oke, ini kalau kedua guys, dibuka lagi ya guys. Harus ngurut biar seksi. Kita buka. Oh, ini bohlam lagi. Oh, bohlam lagi guys. Jadi ngomong-ngomong, kita cek itu di rumahnya tukang bohlam guys. Jadi yang ada bungkusnya bungkus bohlam semua. Soalnya kita buka guys dari atas ya. Buka dari atas. Buka dari bawah. Kosong guys. Gak ada apa-apanya. Oke, mungkin itu katanya kertas ya. Apa bubble wrap ya. Mau lah ya. Nah, tahu. Jeng-jeng-jeng ya. Ini minyak wangi ya, parfum. Karena kalau cowok itu harus seksi ya. Kenapa aku kasih parfum? Karena dia bau. Ya jadi cowok-cowok itu harus seksi ya, ingat. Harus harum. Seksi kalian itu dari harum tubuh kalian. Harumnya dari minyak wangi. Aku saranin kalian itu beli minyak parfum dari pacar saya yaitu Black Opium. Black Opium harumnya segar. Ini mantap sekali ya. Jadi buat kalian cowok-cowok pengen ditempelin oleh satu cewek, dua cewek, tiga cewek, sepuluh cewek bisa asal pakai parfum. Lanjut ke kado yang ketiga. Nah ini sepertinya tai domba guys, tai embe. Kita buka guys. Aduh. Aku susah payah untuk bungkus-bungkusnya dan merobeknya. Sangat mudah. Jadi kita buka guys. Wadah. Ini makanan guys. Aduh, ini lagi-lagi sukro sama minggaga 100 ya. Kenapa aku kasih mie ini dulu, dia sukanya mie ini sebelum Lemonilo launching ya. Jadi kita tidak di endorse ya. Tapi ya, ketika makan mie dia suka pakai sukro. Jadi aku berikan. Ini enak banget guys, soto segar ya. Dia makan tengah hari, mantap. Pencasa juara. Dan kalau makan mie kuah, kalau nggak pakai kriuk-kriuknya nggak cocok, kalau nggak dengan sukro. Wih, kita di endorse ya. Lanjut ke kado yang ketiga, keempat. Keempat guys. Ini kado keempat ya guys. Kado keempat ini diurutannya urutan ke-12 guys. Berarti itu kado ke-12. Aku kasih kado dia menurut umurnya, yaitu 22. Ini kalau dari suaranya ada air-airnya gitu guys. Kalian tahu ini apa? Ini adalah my favorite ring ya. Memang favoritku. Nah, ini susu French Vanilla ya, dari susu Prison Pink. Ini mantap sekali guys. Tidak di endorse. Nanti masukin dulu ke kulkas ya. Langsung ke kado yang ke-13 ya. Coba. Nah, dari wangi-wanginya sudah tercium guys. Ini belerang ya. Ini sabun pastinya. Ini wangi belerang. Jujur, aku dari sejak pulang ke KKN ya, bulan Februari, aku bereng guys ya. Karena tidurnya dengan siapa aja ya, dengan cowok tentunya, bukan cewek. Jadi mungkin tertular oleh virus bereng ya. Dan pulang dari KKN pun Maret gak bisa main virus corona beneran. Ini sabun untuk berengnya sangat efektif buat rekan-rekan yang suka bereng, negaro ya, negaro dimana aja. Aku saranin beli sabun Asepso. Karena aku kasihan liat kamu hoi-hoi bergaro. Ya, jadi ini cocok ya buat yang bereng ya. Gak apa, aib itu kalau ada obatnya boleh diumumin. Gak di endorse juga sama Asepsonya.
Lanjut ke kado yang ke-14, angka 6. Nah, ini kado yang ke-14, nomor urut 6, guys. Ini 6. Kita buka lagi bersama-sama, guys. Apa nih? Kita bisa menebaknya, guys. Oke guys, jadi ini skin care rutin aku ya. Buat yang kepo, gimana sih Aisyah bisa ganteng maksimal gini, bisa cerah begini mulus. Jangan salah, cowok juga harus perawatan guys. Saya pakai sabun muka facelift healthy white ya, biar putih cerah, karena muka saya tidak berjerawat ya, tidak berjerawat dan tidak berminyak. Dan untuk pelembabnya pakai Nivea Men ya, cream khusus cowok ini men ya. Jadi itu skin care rutin aku ya, jadi jangan salah, kalian juga perlu perawatan biar ganteng kayak saya. Kenapa saya yang memberi perawatan bagi dia biar dia lebih cerah gitu? Iya, kan sudah cerah jadi lebih cerah guys. Udah biar terawat. Udah lagi yang seksi tadi punya wangi. Karena kalau nggak sama saya, sama siapa lagi diurus. Nah pokoknya ini senjata sakti buat cowok-cowok yang pengen menggaet 10 cewek sekaligus guys. Lanjut ke kado ke sabar 7. Angka 7. Itu angka 7. Ini kado ke 15, angka 7. Ya, ini angka 7 selalu mengingatkan kita dengan Cristiano Ronaldo. Yang 7. Gampang banget ya merusaknya. Iya dong, ini ahlinya aku merusak packing. Karena kalau pacarku juga beli dari Allshop, suka di packing ya, kelakuan aja yang pack. Ini guys, kado ke-15, angka 7. Buat cowok-cowok yang pengen hairstyle-nya keren, tertata rapi, yang bukannya keriting khususnya ya, pakai Gatsby yang level strong banget. Kenapa? 9. Kenapa aku kasih level strong? Karena dia bukannya keriting. Ya. Jadi ini holding powernya ya, penahannya, kekuatan menahan rambut ini 9 levelnya. Bagus sekali guys. Next, guys. Kado ke-16, angka 8. Ini nggak wangi, nggak terdengar apa-apa. Jangan-jangan aku dikasih pelembab lagi, guys. Jangan, ini suka isinya Saroja juga. Buat cowok-cowok kalau udah pakai parfum, kalau udah pakai ini gak gan max ya, gak ganteng maksimal. Deodoran dari merek Nivea guys ya, maaf kesana dari tersebut, ini juga gak di endorse. Kenapa aku ngasih Nivea ya? Karena aku suka pakai Nivea, enak banget. Jadi harus samaan ya intinya. Makasih sayang, biar gak bokeh lagi. Burket. Lanjut ke kado yang ke-19, yaitu 19? Ini apa ya? 19? Dengan angka 11 guys. Ini yang kaya guys, angka 11 ya. Karena dua kado telah dibuka duluan. Biar dicuci, biar lebih steril ya. Lagi pandemi gini, kalau beli baju, beli celana, apalagi beli dalaman, perlu dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan ya guys, biar sehat, nggak ada virus COVID. Wow, ini biar penampilan rapi, makin rapi, pakai bel ya, sabuk.
Karena jujur sama muka aku sudah rusak, kasihan. Rusak, guys. Ini bagus sekali. Sedih ya? Terima kasih sayangnya. Makasih dong. Lanjut ke kado yang selanjutnya, yang ke-20, nomor 12, guys. Ini gede banget ya. Ini pasti dalamnya kecil. Aku gak bisa menebaknya, guys. Lupa lagi, guys. Kita lupa lagi, sudah tahu malahan. Gak ada wangi-wanginya, guys. Wow, triset. Wow, triset, guys. Triset. 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 Kita buka, guys. Apa sih di dalamnya, guys? Wow. Ini buat anak suka riding ya, jujur. Aku pakai motor. Jadi masih perlu pakai ini. Kenapa aku kasih pelindung dada? Karena kalau mantap pulang dari kan jauh sejam, biar gak masuk angin. Ini bagus sekali, guys. Tidak terlalu besar. Pakai aja, guys. Sampai akhir video. Lanjut ke kado selanjutnya, guys, yang ke-21, kado angkat 13. Jadi tadi itu adalah kado ketiga urutan terakhir, ini kedua urutan terakhir. Nanti ada yang sangat spesial ya, biar tidak salah apa, nanti aja. Oke, guys, jadi tadi ada gangguan sedikit ya. Lanjut ke kado yang selanjutnya, yang ke-21 ya. Ini ada... Oke. Sangat dalam, tidak dicuci karena memang tidak dicoba-coba ya. Ini tidak dicoba-coba, beda dengan kaos sama kolor. Jadi dicuci itu. Baguslah ini, tiga model ya. Agree. Buka dulu. Cobain dong. Nih. Kita cobain, guys, ya. Taruh di kepala. Oke. Okay. Bukan. Ini aku ih. Ya. Ah. Halus. Ayam satu. Hah? Oke, okay. Kita aja mana nih. Kamu ngerti? Gini, enaknya. Enak. Ah, pinjam kono, ha. Oke, udah, guys. Parah, ini sampai akhir. Maksudnya apa? Oke, guys, ini adalah kado yang sangat-sangat spesial yang terakhir. Kado terakhir, kado yang ke-22. Apa? Coba. Coba, guys. Satu, dua, tiga. Oh, oke, okay. Jawabannya benar sekali ya. Dan kalau benar, kalau menjawab sepatu, ini sepatu dari Fans of the War. Oke, okay. Jadi ini biar nggak salah melangkah ya. Jadi kalau berpakaian itu ke rumah pacar ya, bukan ke rumah dekatan baru. Sepatu juga harus dari pacar. Ini sepatu Fans ya. Lihat, ini detailnya, ini ada motif. Disininya pakai gambar tengkorak ya, guys. Jujur aku suka tengkorak ya, seperti di anime One Piece. Oh, bagus. Oh, keren ya. Ini sepatu keren ya, buat pacaran, buat jalan-jalan. Mantap sekali ya. Terima kasih, sayang, sudah memberikan sepatu idaman ya. Coba aku tutupin. Makasih ya, ini kado spesial. Dan sekarang kita akan
tayangin. Guys, jadi itu dia konten 22 kado dan pemberian kue dari pasangan saya ke saya, mungkin bisa menghibur kalian sama di rumah ya. Dan biar bisa menginspirasi kalian buat cewek-cewek untuk ngadu ke cowoknya. Ya, pokoknya di hari ulang tahun ini semoga saya menjadi lebih baik lagi, lebih giat lagi bikin konten, lebih panjang umur sehat, dan lebih setia kepada pacar saya. Just go. Ya, semoga kita semakin otw ke jendela yang lebih serius. Bye Miri. Surprise. Bye Miri. Ini dia kado-kadonya guys. Okay guys, jadi itulah kado-kado ulang tahun dari pacar saya ya. Terima kasih pokoknya. Ini spesial di hari ulang tahun saya yang usia ke-22 tahun di tanggal 8 Oktober 2020. Ada pesan saya, doanya buat saya. Kenapa aku kasih kado-kado ini? Karena aku lihat dari kesenangan dia yang dia butuhkan apa aja. Oke. Pokoknya di umur aku yang ke-22 tahun ini ya gitu, semakin serius hubungan otw yang makin serius. Dan pokoknya doakan saya semoga tambah rajin bikin konten biar di kode ke aku ya. Aku ini masih kosong guys, kosong. Tenang. Jadi pokoknya happy sekali sih, excited aku kado sama pacarku dikasih kue tadi ya, videonya udah nonton kan, surprise banget itu. Aku itu tadi mau wudu ya, mau salat subuh, dia datang bawa kue. Terima kasih sayang. Pokoknya setelah ini kita akan jalan-jalan ya, dan entahlah apakah dia akan bikin konten atau tidak. Pokoknya terima kasih yang telah menjadi ya yang telah menjadi subscriber setia saya dari nol sampai sekarang. Terima kasih, mohon maaf kalau akhir ini jarang bikin konten ya, cuma sebulan sekali atau sebulan dua kali ya, tidak seperti dahulu ya, sebulan itu ada 3 konten atau 4 konten. Maaf buka aku canggih karena baru bangun tidur juga. Pokoknya dadah dulu ya untuk konten unboxing kado sama, dan jangan lupa subscribe juga channel aku ya, di sana aku nge-review di passion tentang passion untuk menginspirasi kalian para cewek-cewek tentunya. Iya, pokoknya terima kasih guys, pokoknya dadah dulu ya, bye bye, wassalamualaikum.